tadi gua nunjukin sesuatu ya ke Pak Sada ya? Kamu mau nunjukin apa? Lu posisi kemana? Arah? Tuh, tunjuk-tunjuk itu. Kamu bisa tunjukin itu. Ke... Hah, itu. Wah, hebat. Yaudah, kita harus ninggalin kerajaan ini secepatnya. Iya, ya, Mas. Oh iya, Mas. Kita panggil awan ajaib kita aja. Oh, iya, Mbak Wati. Ya, siap, Wak. Iya, yuk. Awan ajaib! Ara, kamu tinggal di sini aja ya. Bahaya kalau kamu ikut, sayang ya. Iya. Yaudah, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Tinggal di sini ya. Dadah, Ara. Dadah. Kerucil-kerucil tuh udah bisa sampai di sini sih. Nggak bisa ya kalian diem sedikit. Pasti mereka akan bikin masalah sekarang. Makhluk tanaman, kamu kerjanya jangan lama dong, yang cepat. Sekarang singkirin anak-anak itu. Cepat. Baik, Ratu. Wah, kenapa, Mbak? Mbak? Hasbi, Wati. Hasbi, Wati. Sekarang kita bebas. Iya, sekarang kita bebas. Makasih ya, Mas. Makasih, Mas. Aduh. Ya. Arah, putus juga. Radit! Radit, Gana! Gana! Waduh, waduh, waduh! Waduh, Radit, Gana! Mas, gimana nih? Mereka, Mas! Wow! Aduh, eh. Hah, Wati Rasmi. Aduh. Wah, aduh, dua-duanya lagi. Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan kami karena kalian akan selalu gagal. Ratu Shima. Makhluk yang nempel bersama Ratu Shima itu kayaknya mempunyai kekuatan yang sangat besar ya. Dia itu berasal dari buku mantra. Dan memang kekuatannya sangat sakti. Kita harus cepat. Kalau kita tidak cepat melepaskan mereka dari pengaruh kemasan yang datang dari tumbuhan tersebut sampai pagi, maka mereka akan tertidur untuk selamanya. Ya. Waduh, aduh, aduh. Maksudnya bisa bablas semua, Paman? Ya iya. Ini nggak bisa dibiarin. Ratu Shima, aduh. Aduh. Jangan sampai dia kalah lawan anak-anak. Mana? Kejar Ratu Shima. Jangan sampai dia kabur. Loh, ngapain kok dia kabur ke sini? Eh, Hus, Hus, salah. Salah arah, jangan ke sini. Hah? Aduh, aku lupa lagi dia yang dibawa kendaliku. Jadi kemanapun aku pergi, dia pasti akan ngikutin aku. Aduh, kabur! Aku udah gak kuat nih, sakit banget. Udah, kamu sabar aja. Aku yakin ini pasti bakal lepas kok. Tapi ini sakit, Mbak Rasmi. Bertahanlah. Udah sabar, sabar, sabar. Bu, jangan bawel dong. Susah nafas, Mas. Wah, aduh, ya betul. Gak bisa bergerak, Mas. Mas, tangan aku sakit banget. Aduh. Ya udah deh, coba aku tarik. Wah, wah, aduh, aku kesel. Aduh, tadi udah aku coba potong, tapi tetap gak bisa mati. Iya, gimana nih? Aku coba sekali lagi ya. Coba, Mas. Sebentar. Ah! Gak bisa!
sebar aja semuanya. Jangan ada yang kelewat. Kalau perlu, seluruh penjuru kerajaan Kalingga ini aja dipenuhi dengan serbuk sari kemasan itu. Baik, Ratu. Tuh nyawa, hati-hati. Tutup hidung. Kita mengingat, Mas. Tapi gimana nih? Iya, Bu Dewi. Mas Bro, kita bantu Dewi Bintari yuk. Capcus! Capcus. Raden. Oh iya. Kamu ini punya anak. Jaga anak. Iya. Ya, siap, iya. Teman. Ayo, kucuk. Acak belum. Hei, kacak belum. Kenapa anak panah itu masih ngejar-ngejar aku sih? Aku harus segera pergi dari sini. Kalau aku sampai kena anak panah itu bisa tamat. Kabur! Wah, apa lagi sih itu? Kenapa aku sial terus sih? Dikejar anak panah, sekarang dikejar lagi sama cahaya nggak jelas. Aku nggak mau jadi gosong di sini. Alhamdulillah, akhirnya kita bebas. Akhirnya kita bebas. Sakit, Pak. Wah, aku juga nggak kata lagi. Yeay, jrek-jrek, Nong. Anak-anak, tapi kalian harus tetap hati-hati, ya. Iya, Paman. Iya. Mati! Yeay, kita menang! Anak-anak, ayo kita lihat burung gagak itu. Ayo! Ayo, Paman! Padepokan Candra di Muka hanya diperuntukkan untuk anak-anak yang mempunyai kemampuan khusus dan berasal dari keluarga kerajaan. Aku pikir Kakanda sudah paham soal itu. Jadi mana mungkin aku bisa memberikan izin untuk Lingling masuk ke sana. Tapi Naraya, Lingling dan juga Amri hanya menetap sementara di kerajaan Kalingga. Saya sudah menduga kalau Paduka Raja akan bicara seperti ini. Berterima kasih sekali kepada Paduka Raja dan Yang Mulia karena saya boleh menginap di sini. Aduh, kayaknya Sekolang Kaling mau memperdaya Ayahanda sama Bibi Pramu. Kenapa sih setiap nama orang yang kamu sebut itu pasti diganti dengan nama makanan? Betul, kiranya makanan mulu. Ya udah, aku harus beresin semua ini. Mas Dika mau kemana? Tunggu, Ayahanda! Dari mana kamu, Dika? Dari depan pintu, Ayahanda. Ayahanda, tadi aku dengar sama yang lainnya. Dengar percakapan Ayahanda sama Bibi Pramu soal Lingling.